Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Pastinya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada ya. Maupun di Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste dan dimana-mana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pastinya guys ya. Oke, di sini aku akan ngajakin lagi kalian tentunya untuk mereaksi guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini telah dari Ning by Zura ya, yang nyanyikan lagu atau cover lagu I'll Never Love Again. Wow, di sini aku udah berapa kali ya, udah dua kali mungkin yang bereaksi ya, suara Ning by Zura ya, dan karakter vokalnya itu powernya itu sangat jelas, tegas, dan aku suka dengan karakter suara Kak Ning by Zura ini guys. Dan tentunya aku sangat penasaran banget ya ketika ia cover lagu ini. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Adi Dali ya. Kita support dulu, klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar itu adalah sebagai tanda apresiasi kita terhadap channel ini. Dan kita perbesar aja layarnya tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita mereaksi karena aku udah sangat penasaran sekali guys ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Play. Ya, kind of. Everybody. Wish I could. Tuh keren guys, banget. Starting yang bagus tadi guys ya. Dan terdengar sedikit ada husky ya guys ya. Itu bagus banget. Kita play lagi. If I knew, oh. How would I break my heart into trying to save a part of you? Oh, tadi dia menarik nafas lagi ya guys ya, dan menyambung. Is there a bell there just now? Do what I feel another touch. Oh. Oh, nice. Ooh, ya ampun. Ooh. Guys, aduh, bagus banget dilakukan oleh Ning by Zura tadi guys. Ini ya karakter vokalnya itu tegas dan jelas ya, jelas banget di sini, dan itu powernya bagus ya, nafasnya panjang ya guys ya, aku suka di situ. Karakter vokalnya itu agak sedikit husky, tapi kalau nggak salah aku tuh dia ada pakai mix ya, dan dia banyak menguasai teknik suara di sini guys. Oke, aku nggak sabar lagi ya, nengok di part berikutnya kita play lagi guys. Dan cara nyanyinya juga tenang nih guys ya. Oh, sangat menikmati ya. Banget di sini. Itu kayak ini ya, legato ya guys ya. Wow, itu keren banget di situ. Dan aku melihat dia seperti, kalau di sini aku terlihat seperti orang orang Barat ya, atau orang Eropa yang lagi nyanyi gitu guys ya. Karena suaranya juga Eropa juga ya guys ya. Bagus banget ya. Kita play lagi. Guys, wow. Khas dan unik ya suaranya guys ya. Oh, nice banget. Oh, ada emosi di sini guys. Oh. Nah. Oh, mix ya, dan head voice di situ guys.
falsetto dan vibra ya. Wow, keren banget di situ guys. Kita play lagi. Oh, rangannya itu ya. Menambah itu kesan emosi ya. Menambah kesan emosi ya lagi ini guys. Head voice. Memang kalau menurut aku penyanyi yang satu ini tidak terduga ya guys ya. Kadang dia nge-chest voice di power tinggi, terkadang dia gunakan falset atau head voice saja guys. Memang kalau penyanyi yang satu ini tidak terduga kalau menurut aku. Ini kita play lagi. Oh, merdu di situ guys. Dia falset ya guys ya, falset. Oh, lagunya kok kayak diikat-ikat gitu guys ya. Padahal udah kesat, emosinya dapat banget ya, tapi dikat-kat gitu ya. Oh, wow, itu keren banget guys. Hai, ditambah vibra di ujung-ujungnya itu banget, nice banget ya guys ya. Aku suka karakter dengan yang nyanyi yang desa-desa gitu guys ya. Emang banget ya, terdengar sangat seksi ya suaranya guys ya. Oke, wow guys. Ning by Zura, I never love again. Wow, keren banget guys. Ning by Zura di sini. Aku gak nyangka ya, dia sangat-sangat menguasai lagu ini. Tekniknya banyak banget di sini guys ya. Dan itu sangat mengagetkan aku tentunya. Kalau menurut aku dia ini susah untuk ditebak ya. Kadang dia saat power yang tinggi, dia pakai teknik charge ya. Kemudian saat dia tidak membutuhkan power yang tinggi, dia memakai head voice ya. Dan itu agak sedikit bervariasi dan enak banget didengar tentunya guys. Dan tadi di ending juga ada suara desahan yang seksi banget ya, dan di situ menambah kesan kreativitas pada lagu ini, dan juga penyanyinya sangat keren banget guys, dan dia menyanyikan lagu dengan sangat sempurna di sini. Bukan hanya penyanyi, dari penampilannya juga enak dipandang juga guys ya. Dan tadi aku ngira seperti orang Eropa yang ada dari panggung ya, tapi overall di sini keren banget. Aku suka dengan suara Ning by Zura, dan insya Allah kedepannya nanti aku akan mereaksi lagi video Ning by Zura ya di video-video berikutnya. Oke lah guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang aku reaksi pada hari ini guys ya. Dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kalian. Silahkan kalian subscribe ya. Kalau kalian belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.